Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin olahan tumis ikan ya. Ikan tumis ikan. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin semua, sudah aku iris ya. Nah, ini guys. Nah, ini ikannya ya. Enggak tahu ya namanya ikan apa, kalau di Hong Kong itu namanya menji ya. Menji ikan yang besar banget itu, guys. Nah, tadi beli. Nah, ini aku iris tipis-tipis ya, diiris tipis semua daging ini, guys. Enggak ada durinya. Nah, udah aku iris tipis-tipis semua daging. Nah, tadi udah aku kasih jeruk nipis. Terus aku kasih garam. Terus aku kasih lada ya, lada bubuk. Nah, ini. Didiamkan 10 menit ya, terus digoreng nanti ya, digoreng terus ditumis. Nah, ini guys. Diiris tipis-tipis biar meresap ya. Nanti. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku iris ya. Cabai hijau yang panjang-panjang diiris serong secukupnya, sesuka sesuai selera Anda ya. Nah, sama kemangi nanti ya. Kalau udah siap ditaburkan. Tambah lagi cabai rawit diiris serong, cabai merah ya. Diiris serong yang kecil itu, merah-merah diiris serong. Tambah lagi 2 biji ketomat. Ketomat ini dibuang dalamnya ya, biar nanti enggak banyak airnya. Kalau sama dalamnya bijinya itu banyak airnya, lagi nanti kecut ya, asem, banyak asemnya ya. Jadi diambil kulitnya aja, bijinya dibuang semuanya, diiris panjang-panjang ya. Nah, pakai tomat mentah bisa, setengah matang bisa, matang juga bisa ya. Nah, ini bumbunya bawang sama brambang ya, diiris tipis-tipis. Nah, nanti ditambah lagi sama penyedap rasa ya, aku pakai Royco ya. Terus ditambah kecap manis, kecap asin. Nah, ini guys ya, nanti ini digoreng dulu, digoreng setengah mateng, jangan terlalu kering-kering ya, nanti nggak enak guys, karena ditumis. Kalau kering-kering ya atau nanti ya nggak ada rasanya ikan. Jadi digoreng setengah mateng ya, terus ditumis. Nah, ini guys. Nanti ini gorengnya ikan dikasih tepung maizena sedikit ya guys ya, biar enggak melekat, biar nanti kelihatan cantik ya. Nah guys, ya udah ya, enggak usah banyak ngomong, ditunggu keseruannya. Nah, sekarang mau siap-siap digoreng dulu ikannya. Nah, nanti ditambah lagi sedikit saus tiram ya guys ya, saus tiram. Nah, ini guys. Wow. Ya udah ya. Ditunggu selanjutnya, langkah selanjutnya mau menggorengkan dulu. Go. Nah, langkah selanjutnya mau panasin teflon. Dikasih minyak secukupnya ya. Mau goreng ikannya dulu. Minyaknya kurang. Pakai minyak yang agak banyak dikit ya.
dikasih, ditunggu sampai panas banget ya. Kasih sedikit tepung maizena, ditaburin di ikan tadi. Biar hasilnya enggak melekat ya, biar bagus. Nah, ini udah hampir panas ya. Kita taburin tepung maizena dikit ya, tipis-tipis. Nah, tuangkan sekarang ya. Nah, maaf agak sedikit, buka mesin penyedot ya, penyedot minyak. Goreng separuh dulu ya, yang separuhnya yang kedua kalinya, biar nggak banyak banyak separuh separuh. Balik ya guys ya. Kalau yang lain dibalik. Digoreng sampai mengering semua. Terus ditiriskan ya, jangan terlalu apa ya, kering. Mengiring ya, dikirimkan warnanya akan mengiring, dikirimkan dulu. Masih menggoreng yang kedua kalinya. Langsung dituangkan.
Ya bagus deh kalau dikasih tepung maizena lagi ya. Minyaknya jangan sedikit, kasih banyak sedikit. Jadi nggak melekat dikasih tepung maizena. Hasilnya bagus, cantik. Api besar ya guys ya, jangan kecilkan. Kan nanti hasilnya enggak bagus ya. Pakai api besar. Kecilkan apinya dulu. Maaf ya kalau berisik ya, buka kecil itu penyedot minyak biar enggak berbau di mana-mana ya. Mengemis berapa kalinya dulu ya, dituangkan. Agak mengharum sama bawahnya.
Tuangkan cabe hijaunya dulu ya, cabe rawitnya belakangan saja. Cabe hijau. Agak matang ya, dikasih sedikit penyedap. Maaf ya, sama kecap manis secukupnya. Saus tiram sedikit ya. Kecap asin sedikit, jangan banyak-banyak ya, kecap asin sedikit, kecap manis sedikit, sama kasih penyedap Royco ya, pakai Royco aku ya. Sudah tuangkan ikannya ya. Setelah itu tuangkan ikannya semuanya. Tuangkan semua ikannya. Tuangkan cabenya, cabe rawit. Siap dihidangkan ya. Tuangkan kemangi ya. Oke, sudah siap dihidangkan. Hasilnya udah siap dihidangkan ya, olahan tumis ikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, di-share, tonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin.
tegas. Lain kali bisa dicoba, guys. Bumbunya simpel ya, tapi hasilnya wow, mantap. Ada adanya. Wah, mantap. Dan sekali lagi saya terima kasih yang sudah setia menonton videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini guys. Nah, ini guys, siap dihidangkan olahan tumis ikan. Nah, bumbunya simpel tapi rasanya wow, nikmat. Boleh dicoba, guys, rasanya wow, memang mantap ya. Tomat, cabe hijau, cabe merah, sama kemangi. Wow, mantap pokoknya. Nikmat. Pedas banget, guys. Tapi enak.